Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur 119 ayat 52. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala. Ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, manusia membutuhkan penghibur. Untuk membangkitkan tubuhnya, membangkitkan dirinya dari keadaan sebelumnya ke arah yang lebih baik. Ketika seseorang berduka cita, dia harus bangkit dari keadaan itu agar dia semakin semangat. Ketika seseorang merasakan sakit hati, dia membutuhkan penghiburan agar dia bangkit dari keadaan itu. Ketika seseorang gagal, dia membutuhkan penghiburan agar dia memiliki jalan yang lebih baik. Tetapi kita harus mampu untuk melihat, memilih mana penghiburan terbaik. Di dunia ini banyak penghiburan. Ketika seseorang gagal, dia sering akan mata pun bahkan bisa mencari penghiburan di dunia ini yang mungkin menenangkan pikirannya untuk sesaat, tetapi merusak masa depannya. Dia memakai narkoba untuk menenangkan pikiran dan hatinya, tetapi itu merusak tubuhnya. Dan bahkan masih banyak penghiburan yang lain yang sekilas itu menenangkan, menyelamatkan, tetapi itu merusak masa depan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ada satu penghiburan yang sangat dan paling baik, yaitu Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa aku mengingat firman-Mu, hukum-Mu yang dahulu kala. Memang Tuhan tidak pernah berubah, yang dulu dan yang sekarang. Kuasa Tuhan, janji Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah kadaluarsa. Tuhan yang dahulu kita kenal, itulah Tuhan yang sekarang. Sehingga jangan pernah meragukan janji Tuhan. Jangan pernah meragukan firman Tuhan. Jika seseorang tidak memiliki penghiburan, itu mampu membuat dia semakin jatuh. Ketika seseorang yang berduka cita tidak memiliki penghiburan yang benar, dia akan semakin gagal, dia akan semakin jatuh dan semakin jauh dari Tuhan. Ketika seseorang yang gagal mencapai cita-citanya tidak memperoleh penghiburan yang benar, maka dia akan semakin stres atau mungkin tidak mau berusaha lagi, tidak mau bermimpi lagi. Sehingga firman Tuhanlah penghibur yang benar. Roh Kuduslah penghibur yang benar. Sehingga ketika dalam duka cita, firman Tuhan menguatkan kita, maka kita semakin yakin, semakin percaya bahwa dalam keadaan duka cita ini pun, Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita gagal, kita mengingat Tuhan, maka kita akan semakin yakin bahwa ternyata rancangan Tuhan itu jauh lebih indah daripada apa yang kupikirkan. Oleh karena itu, apapun yang kita hadapi, persoalan hidup apapun, tetap serahkan hidup kepada Tuhan. Tetap ingat firman Tuhan. Tetap ingat kuasa Tuhan. Bahwa tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk menopang orang yang selalu berharap kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami mengingat Tuhan besarnya kasih-Mu. Besarnya kesetiaan-Mu kepada kami, Tuhan. Itulah yang mampu menguatkan kami, agar kami semakin kuat menjalani hidup kami. Berkati kami, Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.